Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk PForex ya. Jadi hari ini biasa saya akan buat analisa untuk Pgold. Saya telah pun menandakan zone-zone ya. Untuk peluang trade untuk hari ini dan kelihatannya gold telah pun naik . Seperti jangkaan kita, kita nak buy dahulu dan alhamdulillah dia telah pun naik. Cuma zone yang kita pilih tu tak berapa nak sharp lah. Cuma kita punya arah betul lah. Dan arah seterusnya kita target untuk sell dan saya telah pun meletakkan position PO di 180986. Disebabkan oleh saya lihat ada satu zone di H1 di area situ dan SL tak besar sangat, dalam 20 pip sahaja. Jadi mungkin kita boleh bagi dalam 40 pip lah SL lah, lebih kurang begitulah, bagi ruang kat dia. Dan maksimum untuk SL adalah 50 pip dan jangkaan kita punya sell ini akan sampai di area low itulah ya. Ataupun mungkin kita cuba ambil dekat TP1. Kalau tengok dekat weekly ni, sebenarnya dia sampai sini je lah . Sampai sini, okay, dekat sini kemungkinan dia akan sampai. Okay, tapi saya jangkakan nak ambil TP dekat area sini lah . Dekat area sini. Jadi kalau SL kita dalam 40 ke 50 pip tu nampak gayanya berbaloi. Cuma kalau zone tu pecah, makanya kita akan cuba cari zone lagi atas lah, iaitu di area 1823 tu yang saya jangkakan. Situ paling menarik untuk sell sebab kita ada confluence trend line dekat sana . Dengan SL yang minima ini 20 ke 30 ke 40 macam tu, kita punya TP dalam 500 pip, makanya berbaloi lah untuk ambil trade inilah lebih kurang . Jadi mungkin kita macam saya ni tak pasti jugalah sama ada nak hold ataupun tidak. Kalau dah profit lah, sama ada nak tunggu ke tak, wallahualam. Tapi nampak menarik juga kalau nak tunggu sampai profit sampai bawah lah. Okey, mungkin saya akan cuba cuba letak TP kot TP dekat 17856 itu. Okey, sini edit 1756 . Lebih kurang begitulah. Okey, mungkin saya akan biar aja. Okey. Jadi sebenarnya sekarang saya tengah entry untuk pair yang terbaru lah yang saya minat untuk trade, iaitu pair Atom . Pair Atom ini adalah pair crypto . Saya tengah sell sekarang ini dan cuba menunggu buy di area 37954 nanti sekiranya dia sampailah . Sekarang ni dia masih lagi naik, cuma saya macam biasa saya balumkan aja. Okey, saya rasa untuk gold kita, saya dah bagi tadi. Okey, kalau tengok ini merupakan setup H1 lah . Setup H1. Okey, itu untuk gold lah. Jadi oleh kerana video ni pendek lagi, jadi saya campur sikit dengan PGU . PGU, apa yang boleh kita dapat di GU ni, nampak gayanya trend masih kuat lagi naik dan sekarang ini dia berada di area BRN yang antara yang terkuat, iaitu 36 . 36. Tapi dia masih lagi naik buat masa ini. Kalau berdasarkan struktur ni, dia masih lagi trending naik lah. Okey, dekat weekly kalau kita tengok, kita punya zone untuk boleh sampai untuk naik ni adalah di sini lah, target TP lah . Jadi mungkin kita cuba mencari buy lagi ataupun sell dahulu.
Okey, kat mana kita nak cari sel ini? Saya cuba tengok dulu. 36, dia punya shadow dekat sini. Lebih kurang shadow paling tinggi 6040. Okey, kita ada support yang telah bertukar menjadi menjadi resistant dekat area situ. Tapi rasanya dia tak akan berhenti kat situ. Kita cuba ambil atas sikit, iaitu mungkin di double moru ini. Double moru 1, 2, 3 kita ambil kat sini . Okey, jadi kita boleh, rasanya boleh cuba sell dekat 6431. Cuma kita punya target TP tu tak berapa jauh sangat rasanya, sebab ada kemungkinan dia akan naik lagi tinggi. Mungkin kita cuba ambil sedikit saja dengan risiko yang sedikit. Kita mungkin kita boleh ambil tepat 365 365 kita ambil tepat bagi mereka yang berminat lah untuk trade GU ni. Dengan SL tak payah besar sangat untuk GU, ambil dalam SL dalam 20 pip sahaja, dan TP minimum 20 pip. Mungkin maksimum anda boleh cuba risk reward dalam 40 pip macam itulah, ataupun ambil tepat 36 dia patah balik ke 3600 di 40 pip. Okey, itu untuk GU. Tapi kalau dia break out, maka memang dia nak naik lagi tinggi lah, maksudnya dia nak naik lagi tinggi. Sini dia punya kira macam boundary dia. Boundary iaitu dia tak boleh naik lagi tinggi dari 974. Kalau dia break 974 tu, maka dia akan naik sampai atas ni lah. Tapi lebih better untuk kita cari sell mungkin, ataupun kita cuba, cuba saya tengok kejap . Okey, kita boleh letak weekly punya trend line. Kebetulan, okey, kebetulan ada weekly punya trend line. Okey, kita sambungkan dekat sini. Okey, nampak gayanya ngam . Ngam dekat area 36 ni, 36. Mungkin boleh try 040 yang saya nampak tadi. Kita ambil shadow. Okey, boleh sell dekat 36040 dengan SL yang minima saja, jangan besar-besar, dalam 20 pip saja pun sudah mencukupi untuk kita trade sampai ke bawah semula semula ke bawah. Tapi mungkin dia tak berapa jauh lah kot. Mungkin dia boleh sampai sini rasanya, sampai sini. Okey, jadi tapi okeylah kalau kita ambil entry ni, kita punya TP pun boleh tahan juga dalam 200 pip . Bolehlah, alhamdulillah untuk weekly punya projection . Untuk weekly punya projection. Okey, saya rasa itu saja daripada saya, si JJFX, untuk analisa gold dan analisa GU. Alang-alang saya buat BTC sedikit. BTC. Okey, sekarang di area 42. Okay, BTC ni saya jangkakan akan membuat penurunan juga, iaitu di area 42500 . 42500 boleh cuba sell untuk BTC dekat 42500. Dan SL untuk BTC ni, SL untuk BTC pun rasanya boleh dalam 40 ke 50 . 50 maksimum lah SL. TP saya jangkakan dia, kita boleh ambil dalam area 40 boleh cari sell . Boleh cari sell untuk turun sampai ke 4000. Okey, 4000. Tanya di sini nampak gayanya macam nak terbang . Kita tengoklah malam nanti macam mana. Sebab kita ada news lah. Okey, kita ada news. Mungkin dia akan naik . Mungkin. Dia sama ada naik ataupun turun lah. Macam tu je lah. Wallahualam, tak tahu. Kalau nak buy, macam dah terlepas dah sebenarnya nak buy
Nak buy kita nak buy kalau boleh buy kat bawah lah ni, dia dah kat atas sangat eh. Jadi tak sesuai untuk buy, kita cari sell sahaja. Okey, saya rasa itu saja tiga analisa untuk Atom. Untuk Atom ni wallahualam lah, tak tahulah saya pun dah profit dah ni. Dah okey dah ni. Tak tahu nak close ke macam mana ni. Bagi mereka yang berminat untuk trade Atom, boleh cubalah eh. Nanti saya bagi link untuk registration bagi mereka yang nak try Atom eh. Memang menarik Atom ni, dia punya gerakan memang laju eh. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.